Amel. So, hari ini saya mau cakap pasal kami baru cakap jam 1 petang tadi timu peruntusan daripada Perdana Menteri kami yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dia baru saja cakap yang kami punya perintah kawalan pergerakan akan dilanjutkan sampai 14 April. So, di sini dia buat peruntusan macam tu, pelanjutan tempoh berkenaan dibuat lebih awal agar rakyat lebih bersedia. Ya. So, kami supaya mau sedia-sedia lah apa yang apa. Dia kasih okay juga, dia kasih lanjut sampai 14 hari bulan April ini sebab kita punya banyak orang yang positif COVID-19 kat tu. Sangat banyak. Within 2 weeks kita dapat 1000 lebih orang dan okay. So bagi orang yang telah balik ke kampung halaman sebelum ini, diingati jangan balik ke ibu kota. So siapa yang ada di kampung, janganlah balik pergi mana-mana yang kamu kerja. Just stay di tempat yang kamu ada sekarang sebab kita mesti mau macam prevent daripada itu virus. Takkan kita mau kasih tambah lagi. So one more thing, just stay at home please. Sebab kalau kita balik-balik keluar pun tidak yang tujuan. So even kau pakai sanitizer or anything face mask, kalau itu benda senang dijangkiti daripada pertuturan kah apakah anything, we don't know. Sebab virus sangat strong, kamu tahu, sangat tahu. Okay. So just stay at home. Kita pun mau prevent daripada semua virus-virus yang ada di luar sekarang. Sebab kematian pun meningkat, yang positif itu COVID-19 pun meningkat. Sama pejabat-pejabat yang masih ditutup tak perlu dibuka lagi, dia tulis dalam berita ni. Jika ada perkara yang penting yang nak diurus dalam tempoh 2-3 minggu yang akan datang, rancanglah dari sekarang bagaimana dah menguruskannya. So bagi siapa-siapa, ya memang kita pun banyak masalah lah, yang macam mau urus bank, urus pembayaran, emitis, kereta, lagi-lagi pun hari ni pun gaji. Jadi rancanglah siap sebab maybe lepas 14 hari bulan tu dan kita pun banyak kerja membuat semua sebab sudah tertangguh dalam berapa minggu, 4 minggu. So which mean kita sudah cuti 1 bulan, betul atau tidak? 1 bulan, kau pun tidak tahu apa kau membuat 1 bulan. So dulu saya kerja, saya balik-balik mau balik awal lah, mau inilah mau itu, but one of tiba-tiba kita punya PM dia cakap mau perintah kawalan pergerakan, so stay at home anything kan. Then dalam sana satu first saya sangat gembira yang saya cakap wah ini boleh cuti oh anything. Terus tiba-tiba makin lama tu cuti kan makin panjang. Saya bingung, saya tidak tahu apa saya mau buat. Saya sangat tidak tahu apa mau apa mau buat, rumah kasih bersih, masak anything. Then saya sampai saya buka Facebook, nampak resepi yang baru, dan saya kasih masuk, saya buat. Then bosan, saya pun tidak tahu apa saya mau buat. Tapi baguslah, spend time with your family. Siapa yang kerja selalu jam 8 sampai jam 5, balik pun jam 6 sudah sampai rumah. So please, kamu stay at home dan spend your time with your family. It's because family, kita jarang spend time sama family kita. Kalau yang kerja jam 8 hingga jam 5, lepas tu 9 sampai jam 6 macam tu. Mungkin kau sampai rumah jam 7, jam 6 gitu. Apalagi orang yang kerja jauh, yang sangat jauh. So, take this opportunity. Please stay at home and spending your time with your family. Then, buatlah quality family quality time quality something lah, I don't know.
apa yang kamu lama tidak pernah buat sama family, ya just spend time. Even saya sendiri pun saya di Kike, family saya di Keningau, so apa boleh buat lah. Tapi sekarang kan video call ada, WhatsApp, then macam itulah. So please orang-orang yang di luar sana, please stay at home. Kita jangan lagi kasih meningkat COVID-19 di Malaysia ini. So please jangan. Kita pun mau keluar juga, mau keluar di luar, but sekarang semua pun takut. Even saya sendiri pun takut actually. Saya sangat takut, sangat-sangat takut. Even saya bercakap-cakap begini kan, saya pun takut juga digancam actually. Yeah. Thank you Prime Minister Malaysia, sebab tambah lagi 2 minggu untuk self quarantine sendiri, untuk tidak pergi luar batu, pergi luar lah. Terima kasih juga sama PDRM, ATM, Rela dan semua pertahanan awam di Malaysia, sebab menjalankan tugas. Durang pun menerima risiko yang tinggi juga, sebab durang blok jalan, so kita pun tidak tahu mana satu yang positif, mana satu yang negatif, ada yang sengaja melarikan diri. So kita berterima kasih kepada semua pertahanan awam telah menjalankan tugas untuk rakyat Malaysia. Thank you. So sekarang apa-apa pun boleh jadi virus. Sentuhan, mana kita tahu kalau kita pergi membeli tiba-tiba tuh orang terlanggar. Nah, mana kita tahu sini ke sini, dan kita punya tangan nih pada begini-gini, something lah, pada begitu. So kita tidak tahu di mana-mana virus yang kita dapat kan. Tiba-tiba aku kena jemput ambulans. Nah, so that's all yang saya mau cakap. Stay at home, please. And also, jangan menyebarkan berita yang palsu. Sebab ada berita yang betul, ada berita yang palsu. So, saya selalu tengok di Telegram. Kamu boleh pergi Telegram, Majlis Keselamatan Negara. Kamu boleh tengok di situ. So, sana memang official punya Telegram. Saya sangat update tengok tu. So, jangan sebarkan berita palsu. And rajin-rajinlah tengok berita. Berita TV3 kah? Ada juga di YouTube. Kalau bagi siapa yang tidak Astro kah, MyTV kah, kamu boleh tengok di YouTube. Ah, tengok di YouTube. Dan tengok, ada tuh live di YouTube. Saya selalu tengok YouTube lah, berita TV3. Tadi jam 8 malam. So tadi perutusan Perdana Menteri itu pun saya tengok jam 1. That's why lepas jam 1 saya tidak puas hati, tengok perutusan tu saya buka Astro Awani di Google's, dan saya baca, ya memang sebab saya tadi ketinggalan pak itu perutusan. So then saya terus cek pergi Astro Awani membaca. So kalau yang mau yang tengok di YouTube kan lambat lain saya di sini. So apa-apa pun stay at home and thank you. That's all. Itu saja saya mau cakap. So don't forget to subscribe my YouTube channel and also thumb ups and nothing. Well, do you want to comment at the below? Kamu komen saja apa yang